Nah ini pasti. Tapi nggak pernah pecing gitu, kuning nggak pernah. Let's go. Ah ini nih. Yo warnet, tempat gamers bakal di channel Paper Friday sampai SKI. Oke, okay. Di video ini gue pengen bermain Counter Strike ya. Gue pengen gacha ada kita kedatangan karakter baru teman-teman. Yaitu si Tentacle ya. Ini Yomina gue sempet gacha ya. Ini kalian bisa lihat di 47 ya. Cuman gue nggak dapet, tapi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, gue emang cuma mau ngejar itunya doang, PT-nya. Soalnya PT-nya bakal kesimpen teman-teman ya. Ini mungkin kalian semua pasti udah tahu lah, PT-nya bakal kesimpen. Jadi nanti next Awakened Banner tetap 47. Jadi gue gacha dapat syukur, nggak dapat juga nggak apa-apa ya. Yang penting gue udah punya si Awakened Hilda waktu itu. Soalnya Awakened Hilda enak cuy, dikasih gratisan, gue dapat dari yang dailynya dikasih gratis itu mantep loh. Kita kedatangan ini Edel Matter ya. Edel Matter ini menurut gue sih, kalau bagi gue ya, ini tuh wajib bagi gue. Soalnya di ini kalian bisa lihat pasif skillnya ya. Summon Mysterious Being and Inflict 40% more damage on Corrupted Object CO. Ini CO ya, CO. Gue pikir Counter Object, gak tau Corrupted Object. Ini yang monster-monster gitu. Jadi di PvE ini bagus banget ya. Summon Mysterious Being and Inflict 40% more damage. All her attack debuff target for 12 second ya. Jadi 40% more damage-nya selama 12 second ya. Ya kalau kena aja gitu, all her attack debuff itu, kalau kena aja gitu, kalau kena ya langsung dapat 40% ini. Jadi ini bagus banget menurut gua. Dan kalau kalian naikin itu bisa bertambah lagi ya. Jadi totalnya bisa 60% ya. Ini infected 60%. Her and Summon Links damage. Summon Links anak buahnya tentacle ya. Tentacle. Jadi damage taken minus 40% from soldier dan CO. Jadi walaupun dia ini kan sniper ya. Sniper ground attack dia tuh kayak si Hayami Sanae, kayak si Shaolin Pao ya. Mereka kan creepy-creepy tuh, creepy kentang. Kalau si Edel Matter ini kerat ya. Kerat banget ya. Ada tapi keratnya sama si itu doang, sama Soder dan itu doang. Kalau Mac sih sama Mac enggak keras dia. Terus abis itu tapi statusnya sih cukup bagus ya, teman-teman ya. Statusnya cukup keras lah dia lah. Cukup keras lah sebagai sniper, dan dia sih cukup keras dari statusnya aja gitu. Kalau kalian bandingin sama si Shaolin Pao dan lain-lain ya, itu dia cukup keras si Edel Matter ini. Jadi kalau gua sih gua bakal gacha dia. Dia bagus banget buat PvE di terutama ya. PvE dari skill-skill ini dia bagus buat PvE, teman-teman. Terus skill-skill lainnya also cancel barrier around enemy to inflict them. Hah? Bisa cancel barrier? Tapi nggak bisa sih. Di kalian baca deh skill-nya si Awakened Hilda. Uncancelable barrier ya si Awakened Hilda. Jadi ini nggak bisa buat lawan Awakened Hilda sih. Release inner being inflicting AoE damage on enemies in front the enemies. Aduh, ini ultinya ya pokoknya. Ini pokoknya ultinya enemy yang jadi buta ya. Lose 30% of hit for 12 second. Ini sih kayaknya enggak ada buff attack segala macam. Kalau kayak siapa ya? Kalau kayak si Elizabeth kan sakit tuh ultinya tuh. Ada crit damage ya, pasti crit damage itu. Pasti keluar critical tuh. Kalau ini sih enggak ada, cuman bikin buta ini mainnya debuff ya. Terus debuffnya bisa bikin, ya ini bagus lah. Ini buat PvE terutama. Kalau bagi gue Edel Matter ini sih wajib bagi gue ya. Soalnya gue udah males lah PvP ini cipot banget lah. Yang ranked battle ini cipot banget. Gue udah nyerah main ini, susah banget ya. Gue udah nyerah banget main ini. Jadi gue mau lebih ke PvE aja. Untungnya gue udah dapet, gue punya Rosari. Kalau kalian nonton live gue gacha kemarin, gue gacha di Awaken Yomina ya. Gue gacha di ini Yomina, dapetnya malah si itu. Dapatnya malah si Rosari, kan kocak juga ya. Tapi serius gue dapat si Rosari di sini ada ya. Gue juga nggak sangka. Pokoknya gue dapat si Rosari ini. Bukan dari banner Rosari. Banner Rosari gue ampas ya. Gue cuma punya 65 tiket sih. Tapi semoga bisa oke lah. Semoga ya. Gue udah nonton video youtuber sebelah ya, si Wardana ya. Dia sih dapat SSR terus tapi nggak dapat Edel, itu gila banget ya. Dapat banjir SSR. Cuma nggak dapat. Jadi gue cuma 65 tiket sih di bawahnya sih. Ya kita lihat aja. Buang sel dulu ya. Gua udah nyerah lah. Anjir PvP. Kalau yang ranked battle sih enak, yang sebelahnya tuh yang kita bengong doang ya. Kalo itu musuhnya licik-licik, nanti musuhnya udah kalah, dia taruh striker di ranger kita, itu ngehe banget tuh. Aduh, oke. Okay. Edel Matter. Jalan batik. 1, 2, 3. Let's go. Rapid growth. Oke. Okay.
Awal yang buruk sekali ya teman-teman. Gila, SR pun gak dapet tuh, gila. Gak apa-apa, nextnya kita coba buang sel di sini. Di Awaken Hill deh. Wah, ada kotak. Aduh, gila, gue kira dapet lu. Aduh, gila, gue kira dapet lu. Awaken Yomina ya. Yomina. Oke, okay, let's go lagi. Please, ini SSR loh. Ah, ada kotak. Ini kelap, ini masalah kelap liber. Aha, aduh. Ya, kuning ya. Ah, enggak kampret, Tos mau Zatos. Wah, ini sih suram juga ya. Baru lagi. Moga dapet sih, gue pengen sih. Soalnya gue mau fokus PV aja ya. Ah, kotak lagi. Ada SpongeBob. Ada cewek. Nah, ini kuning nih. Gue jamin kuning. Gak, kok awal-awal enak deh. ID gue enak gak aja awal-awal deh. Cuma makin kesini kok makin suram ya. Makin kesini makin suram. Cuma 60 kali ya, let's go. Lagi. Ah, ada kotak, selalu ada kotaknya. Nah ini pasti ini. Tapi gak pernah pecing gitu kuning, gak pernah ya. Let's go, mah ini pasti. Dua biji lu, gila lu. Dua biji Terminator, gila ya. Ini sih calon kayak si Wardanas nih. Dua biji lu, gila. Terminator parah. Salah game bos. Lu mau collab sama itu Terminator tuh, film tuh. Anjir, Robocop kan kasih gua, kampret. Kacau nih bener-bener. Aduh. Kalau mau aja. Masih ada harapan. Nah ini dia. Ini dia. Please, come on man. Please. Hey, the winner. Gila, gue kira gak dapet tuh. Anjir, gue di Rosari sih ampas 100 Rosari, gue gacha Zong, no Rosari. Ih, gila, nice. Very nice ini. Very nice. Aduh. Yang lain persetan. Nice. Ada winner. Ini nice banget ya si ada winner. Jadi udah cukup senang, langsung kita buat. Enggak pakai gimmick, enggak pakai cincong. Let's go. Tapi bahan implant gua ada gak nih? Tuh Rosari gua lagi buat juga ya. Rosari gua lagi buat. Si ada winner mana tuh? God udah siap ya semua. Edelweitner. Nah ini deh, ini wajib sih. Oke, masih kelebihan. Langsung kita build ya. Cukup sih itu bahan gua tumpuk banyak sih. Buat hero-hero ya, karena rajin main juga ya, tiap hari main gitu. Game gue mainin lah. Ya karena gamenya gue mainin dia, jadi banyak bahannya lah. Coba lu gak mainin game. Oke, okay, cukup-cukup aja sih pasti. Oke, okay, kita ke level 70-in ya. Baru kita bisa limit break dia ke full ya. Langsung gak pakai cincong gue mah. Ya udahlah, segini cincai lah. Nanti kita limit break. Cantik sih Edelweitner. Nanti ada kostumnya yang bagus banget, tapi agak erotis ya. Cuman kalian demen lah, yang gitu-gitu kalian demen. Erotis. Kostumnya erotis banget, gue udah lihat ya. Bocoran di server Korea gini, Korea gitu ya. Gue udah lihat. Ini kita naikin ya semuanya lah. Wah, anjir, kurang loh info ini, kurang loh. Info ini gara-gara mainin dive ya. Gara-gara mainin dive kurang banget ya. Info ini kacau ya. Gue padahal gak pernah loh yang namanya apa tuh. Kalian tau kan stuck operation. Gak pernah gue, anjir. Kita implant dulu lah ya. Oke, okay. Dapat banyak lah bahan lah. Dari udah gacha tuh. Oke, okay, nice ya. Tinggal skill. Kalau untuk item dia bagusnya apa ya? Coba gue perhatiin dulu ya.
Kalau untuk item ya si Edelmetner ya. Summon Mysterious Being ini dari pasif, berarti dari ini ya, dari basic skill ya. Also cancel. Ya ini mah cooldown lah pasti lah. Cooldown atau SPD lah, apalagi buat dia. Apalagi buat dia ya. Gua ada gak ya crit damage hit sih, kayaknya nggak mungkin ya. Defense cooldown sih susah dicari. Cooldown gak, gua susah di aksesoris ini sih udah cukup ya. Tuh cooldown yang nggak ada kampret. Apa kasih attack dulu lah. Attack gua, oh ini ada nih cooldown. Tapi kurang satu, seinget gua kurang satu. Apa tiba-tiba ada nih keajaiban? Oh nggak ada. Kurang satu aksesorisnya. Sayang banget kurang satu aksesoris cooldownnya. Gak ada sama sekali. Jadi gua gak pasangin cooldown dulu. Paling pasangin attack lah dia lah. Sementara lah. Apalagi emang gitu. Yang cocok apalagi. Gak ada lagi selain attack. Yaudah, gua rasa sekian video kali ini teman-teman. Thank you semua yang udah nonton ya. Dapat lumayan oke juga ya. Peace. See you on the next video.